jadi dia kayak rapid pola itu di pertama, terus saya bukannya malah berubah pola, pasti kayak keikut dia terus kayak gitu. Dan mulai dari berapa ya, 11 kedua tuh saya udah mulai berubah permainan, saya justru mau main cepat aja, terus dia mulai nggak enak sedikit. Terus akhirnya bisa, tadi kan sempat ketinggalan juga tuh 5-11 di game penentuan. Terus kamu sempat kena kartu kuning juga. Terus apa sih yang buat akhirnya bisa? Tadi sih di set ketiga saya gak mikir apa-apa ya, gak mikir hasil juga mau gimana. Soalnya kan yang pentingnya di situ masih 11-5 itu belum game. Saya maunya tuh di situ dia matiin saya susah gitu kan. Jadinya saya cuma gak mau kasih poin ke dia gampang. Kayak sebelumnya saya lakuin, saya banyak ngambil kesalahan sendiri gitu-gitu. Nah terus dianya mulai gak enak juga sama saya dikena-kenain gitu. Ada pertanyaan mungkin dari